Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Barisan Nasional kalah tewas pada pilihan raya umum ke-14, kita telah menyaksikan 3 kali pertukaran kerajaan bermula daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, kemudian Keluarga Malaysia yang dipimpin Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob dengan gabungan 3 parti iaitu Barisan Nasional, PAS dan juga Bersatu. Jadi selepas desakan demi desakan untuk membubarkan Parlimen, akhirnya ia benar-benar dibubarkan pada 10 Oktober lalu. Jadi pada PRU 15 kali ini kita akan menyaksikan 21 juta daftar pemilih yang akan keluar mengundi, di mana daripada pecahan itu kita akan melihat 7.8 juta pengundi baru yang akan turut keluar mengundi pada kali ini. Jadi untuk mengupas lebih lanjut berkenaan fokus dengan pengundi baru, saya Aslinda Nasir dan bersama rakan setugas saya pada hari ini. Saya Azlan Bakar. So kita akan ke udara sekali lagi. Betul, kita ada tetamu istimewa yang pada saya kiranya sangat tepat untuk kita nak merungkai tentang pengundi baru, pengundi muda, tarikan kepada Parti Barisan Nasional ini. Dia Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Selamat datang ke studio kita. Terima kasih atas jemputan. Okay. So saya rasa Datuk Dr. Ashraf ni orang yang sewajarnya bercakap tentang pengundi muda dan ke arah mana pengundi muda akan menuju memilih kerajaan dalam PRU ke-15 nanti kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Din, pertama sekali saya ucap terima kasihlah kepada utusan atas jemputan ini. Kali pertama saya datang ke studio utusan yang begitu indah dengan wajah yang baru. Bila kita bercakap soal pengundi baru ataupun pengundi muda, sebenarnya semua berada dalam keadaan dilema dan teka-teki. Tidak ada siapa pun yang boleh mengatakan secara tuntas dan yakin bahawa pengundi muda akan bergerak ke arah mereka. Kita secara angkanya kita ada lebih kurang 10.8 juta pengundi baru dan pengundi muda antara 18 hingga 40 tahun. Yang mana pecahannya 18 hingga 25 tahun lebih kurang 3.1 juta dan 7 juta lebih adalah mereka yang berumur 26 hingga 40 tahun. Ini termasuk pengundi automatik juga lah dalam konteks range umur muda 18 hingga 40 tahun. Lebih kurang 51.3% daripada keseluruhan pengundi kalau mengikut daftar pemilih Jun 2022. Yang mana ini yang terbarulah. Dan sudah tentu kita menunggu keputusan esok lah. SPR akan menggunakan setakat bulan berapa. Sebab dia tiap-tiap bulan dia akan wartakan. Cuma dalam konteks ini, kita di peringkat Barisan Nasional, kita sedikit rasa ada keyakinan dan optimis kerana kita melihat trend pengundian anak-anak muda waktu PRN Johor. Daripada 40 dun, kita hanya kalah 2 dun saluran muda. Kajian di peringkat Pergerakan Pemuda UMNO, kita memang melihat saluran-saluran muda ni. Cara kita tengok ialah kita tengok katakan di dun itu ada 7 saluran. Kita ambil yang 2 saluran yang terakhir, saluran 6 dan 7 kita campurkan. Kalau ada 5 saluran, kita ambil saluran yang kelima. Dan itu indikasi kita sama ada pengundi muda itu mendukung kita ataupun sebaliknya. Dan itu yang kita boleh lihat trendnya. Kalau kita menampilkan calon-calon baru, apatah lagi calon-calon muda, lebih kurang je trend di Melaka dengan Johor. Kita dapat lihat bahawa pengundi-pengundi muda ini masih kuat menyokong Barisan Nasional. Salah satunya ialah dari segi pendekatan dan strategi Barisan Nasional. Kita ada sedikit kelebihan kerana kita mempunyai jaringan cawangan di peringkat akaundi. Kalau di peringkat pemuda sahaja, kita ada 13,205 cawangan pemuda UMNO. Jadi
di parlimen-parlimen yang menjadi tumpuan kita, 125 yang kita fokuskan daripada 191 contohnya. Di sini kita daripada awal lagi, sejak saya sebagai ketua pemuda UMNO, kita memang memfokuskan supaya program mendekati anak muda itu berlaku di cawangan. Jadi kalau saya turun ke bawah, saya akan pastikan, saya akan punya penaziran kami akan melihat sejauh mana engagement cawangan kita dengan pelbagai kelompok anak-anak muda. Contohnya kalau anak muda itu berasas kecenderungan dan minat mereka, kalau mereka ni minat bola, apakah kelab bola kampung itu dipegang oleh pemuda UMNO ataupun tidak? Atau apakah kumpulan yang minat motor, minat motocross, minat PUBG, sukan e-sport, itu diuruskan oleh pemimpin-pemimpin pemuda di bawah. Kalau mereka uruskan, kita tahu dah kekuatan kita fix, kita tahu di mana hala tuju, apa arah penyokong-penyokong pemuda ini. Sebab kita ada dua demografi penting. Satu bandar, satu lagi luar bandar. Of course tengah-tengah tu semi urban. Tapi secara mudahnya kita ambil dua. Di peringkat luar bandar ni, ini masih lagi kita punya apa base kita. Bagi UMNO dan Barisan Nasional, sebab apa? Mudah kita nak engage mereka ini. Pelajar-pelajar tingkatan 6, pelajar-pelajar yang dah habis belajar, yang bekerja di kampung, yang bekerja di luar. Kita ada data dia dan kita pastikan setiap mereka ini kita sudah dekati. Jadi sebab itulah bila kita masuk PRM Melaka dengan Johor dulu, kita tak ada, fokus kita bukan lagi program-program macam dulu, gah program besar kita tarik orang, tidak. Kita fokus di peringkat PDM, pusat daerah mengundi. Dan pusat daerah mengundi pula akan ada beberapa lokaliti. Dan kebanyakan cawangan kita di lokaliti itu. Jadi kita akan tengok data kita sama ada sudah kita dekati ataupun tidak. Dan sebab itulah telahan kita betul, bila pengundi putih yang kita kategorikan sebagai pendukung kita, yang menyokong kita, berasaskan daripada interaksi kita di peringkat bawah. Jadi kita tahu walaupun dia anak orang PAS ke, anak orang Bersatu ke, anak orang tu, tetapi kalau dia kita jaga dan kita ni, dan kita pastikan dia keluar. Yang paling penting ialah jentera bukan saja dekati mereka sepanjang waktu kempen, tetapi pada hari mengundi kita pastikan dia keluar. Yang ini kita dapat tahu kalau misalnya pengundi-pengundi ini keluar lebih daripada 85%, ketepatan yang apa kita ni, kita menang. Dan itu indikasi yang kita dapat daripada Johor dan Melaka. Dato', kalau kita melihat dari segi jentera, memang kita nampak kelebihan tu kepada UMNO Barisan Nasional. Grassroots, jentera, semuanya sangat kuat berbanding daripada parti politik lain. Tetapi kalau kita melihat dari sudut ikon, mungkin saya boleh membuat perbandingan dua parti politik, ketua AMK PKR, Adam Adli dan juga Datuk sendiri, ikon untuk ketua pemuda. Jadi kita melihat usia Adam Adli tu baru saja 33 tahun, mungkin pendekatan itu lebih mudah kepada pengundi baru, pengundi 18 berbanding Datuk. Maksudnya adakah relevan untuk Datuk memegang posisi sebagai ketua pemuda sekarang dalam untuk mendekati pengundi baru? UMNO ini sebenarnya daripada dulu jawatan ketua pemuda saja yang tidak ada had umur. Tetapi di bawah ini, di bawah maknanya naib ketua pemuda Malaysia ke bawah dan ketua-ketua pemuda di peringkat bahagian-bahagian, dia tidak boleh melangkaui 40 tahun. Jadi yang paling penting sekali ialah kekuatan satu-satu parti bukan hanya pada seorang. Kekuatan parti adalah bergantung kepada akar rombi ataupun jenteranya. Maknanya yang paling penting sekali, macam saya katakan tadi, kalau saya seorang saja popular pun tak guna. Kerana kita kena apa, tangani 191 parlimen contohnya dalam konteks UMNO di Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah. Jadi yang paling penting sekali ialah macam saya katakan tadi, pendekatan kita untuk mendekati anak muda itu adakah berasaskan sifat anak muda zaman ini ataupun kita masih lagi menggunakan pendekatan tradisional. Dan itulah yang membezakan kami ini, kerana pendekatan yang kita gunakan itu mestilah berasaskan kecenderungan dan tahap pemikiran anak-anak muda yang pelbagai. Sebab dia bukannya homogenous, dia heterogenous. Dia bukannya satu aliran pemikiran, satu bentuk cara hidup, gaya hidup. Sebab anak muda ni dia terlalu rencam. Dan kerencaman inilah yang perlu kita tangani dan kita harus urus dengan baik dengan menggunakan apa jentera kita. Tadi Datuk bagi contoh apa keyakinan, yang satu menunjuk keyakinan lah, keyakinan apa Barisan Nasional untuk
mendapat sokongan daripada pengundi muda dengan Dato' mengambil contoh PRN Melaka dan PRN Johor. Tapi adakah mekanisme yang sama untuk PRN itu boleh digunakan, diadaptasi untuk dalam senario yang lebih besar? Adakah sama? Sebab ada orang cakap kita tak boleh buat perbandingan antara PRN dengan PRU. So adakah mekanisme yang sama itu boleh digunakan pakai untuk PRU? Sebahagian besar gerak kerjanya masih relevan. Kerana apa? Kerana macam mana saya katakan tadi, anak muda itu tetap dengan pelbagai kelompok, minat, kecenderungan. Yang paling penting ialah bagaimana kita nak mendekati mereka yang pelbagai kecenderungan ini. Kita tak boleh syok sendiri hanya menganggap bahawa dengan menguasai social media semata-mata. Contohnya social media itu sendiri pun ada pelbagai kelompok. Kalau TikToknya, kelompoknya berbeza dengan kelompok Twitter, kelompok Facebook. Kalau dari segi kajian, 78% rakyat Malaysia ini masih lagi fokus kepada platform Facebook. 18% TikTok, dan sebahagian kecilnya masih Twitter. Tapi kita tengok pula kecenderungan mereka yang yang cenderung kepada Twitter contohnya adalah mereka dalam kalangan di urban dan semi-urban. Mereka ada bandar dan separuh bandar. Kalau di kampung-kampung, kalau di luar bandar, yang menjadi kita punya majoriti kawasan-kawasan yang ada di peringkat parlimen kita, dia pelbagai juga. Itu baru kita bercakap soal social media platform. Tetapi jangan lupa, kita ni masih lagi ada nilai manusiawi. Maknanya kita lebih suka untuk berhadapan. Yang itu yang kita manfaatkan, jentera kita yang bukan hanya musiman. Daripada awal lagi, macam saya katakan tadi, kalau pemuda PDM tu ada lebih kurang 800 orang, 800 orang ni, dia akan ada pelbagai kelompok. Yang minat bolanya, yang minat memancingnya, yang minat motocrossnya, yang minat motornya. Tetapi kalau pemuda di situ cawangan terhidup, dan mereka bersama dengan kelompok ini, sudah tentu mudah untuk kita bawa dia keluar. Sebab itu soal PRN atau PRU bagi saya tak jauh beza. Cumanya macam mana pendekatan yang hendak kita gunakan bagi mendekati mereka. Tadi Dato' cakap shock sendiri tu kan. Shock sendiri. So bila cakap Dato' shock sendiri, ada orang cakap BN ni dibuat mimpi PRN Melaka dengan PRN Johor. Dia dibuat mimpi PRN di Melaka. Dia orang cakap dia akan makan diri pada PRU 15. Dia bergantung kepada shock sendiri itu apakah dia membawa kepada kita tak buat apa-apa. Tetapi bagi pemuda lah, saya tak tahu, saya tak nak komen yang lain. Tetapi bagi peringkat pemuda, selepas dia berperiksaan di Johor, kita mempergiatkan lagi. Sebab kita tahu dah, kita nampak mana pendekatan yang kita gunakan di Melaka dengan Johor memang efektif. Maknanya tak boleh, mau tak mau, memang kita kena pastikan cawangan-cawangan ini aktif. Maksudnya macam saya katakan tadi, kalau cawangan ini dia tak aktif, shock sendiri, dia tak mendekati anak muda yang pelbagai, kita takkan mampu untuk kita menang di Johor dengan Melaka. Kita tak mampu untuk membawa pengundi-pengundi yang kita katakan sokong kita itu keluar. Tetapi selepas perayaan Johor, kita memang konsisten dan gerak kerja kita, dan kita turun ke semua negeri. Kita pastikan jentera, kita buat penaziran beberapa kali, bukan sekali, penaziran beberapa kali. Kita make sure aktifkan cawangan-cawangan ni, kita nilai balik betul ke parlimen-parlimen dan don-don yang menjadi tumpuan kita ni cawangan hidup atau tidak. Jangan atas kertas je. Itu syok sendiri. Maksudnya cawangan-cawangan tu sendiri kena hidup. Betul, boleh jalan. Itu paling penting sekali. Sebab itulah bagus juga bila ada mesyuarat, apa kita teruskan juga mesyuarat bahagian, mesyuarat cawangan. Itu pun salah satu mekanisme kita nak tengok jentera asas kita. Tetapi yang paling mustahak sekali ialah konsistensi mereka untuk mendekati anak-anak muda ini. Itu yang paling mustahak sekali. Dalam pembacaan Datuk sekarang ni, apa mekanisme yang paling mudah untuk didekati? Menggunakan cara zaman sekarang ini ataupun menggunakan cara tradisional untuk saya mendekati? Kata kena hybrid. Kena dua-dua. Sebab kita tak boleh samakan pemuda di Lembah Pantai, di Seputih, di Alustar, dengan pemuda di contoh ni di kawasan Baling umpamanya, ataupun pemuda di Jerelun, pemuda di Padang Terak,
Sebab saya pergi ke semua ni. Dan pendekatan kalau kita kata okay, kita fokus on Twitter untuk semua, tak boleh. Maknanya kalau kita nak letak kita punya jentera hanya fokus social media, on social media saja, on Twitter, dia akan mungkin hanya capture yang saya kata-kata 17-18% saja. Tetapi yang lain ni, yang langsung tak ada social media, sebab bukan semuanya memang hidup dia tiap-tiap hari dengan social media. Dan sekarang ni dah jadi trending. Kalau kita tengok social media pun, platform yang mula mendapat tempat di kalangan anak muda adalah TikTok. Betul. Dan sekarang ni, kalau dulu TikTok ini macam orang nak tengok menari ke, buat gedik-gedik sikit, so dapatlah. Sekarang ni tak. Itu medan untuk kita bagi penerangan. Betul. Dalam tempoh 30 saat, dalam tempoh 60 saat, dalam tempoh 3 minit, tak boleh lebih pada itu. Even 3 minit pun dah lama lah. Contohnya. Okay. Jadi, itu semua antara strategi-strategi kita yang kita kena pelbagaikan dalam kita mendekati anak-anak muda. Kenapa? Hanya kita saja tahu. Demografi, latar anak muda di setiap tempat itu. Semua itu yang, sebab itu saya tekankan pada awal kepada pemuda-pemuda saya. Yang paling penting, fokus kita ialah mendekati anak muda dengan pendekatan yang pelbagai dan bijaksana. Maksudnya Dato' sekarang ni aktif TikTok lah. Nak kata bagi aktif, penjelasan tu macam mana? Nak kata saya sendiri lebih aktif di Facebook. Okay. Sebab saya memang daripada dulu, saya kecenderungan saya kalau nak buat penjelasan kena ada fakta, kena tulis sikit. Tak kisahlah orang baca tak baca, tapi yang paling penting itu pendekatan saya. TikTok saya mulakan secara, dia tidak sebesar saya punya Facebook dan juga Instagram lah. Tetapi ada di kalangan pemuda-pemuda saya yang memang mempunyai bukan kepakaran, maknanya dia punya reach dia sudah mencecah 1 juta, 800 ribu dan sebagainya. Dan inilah yang kita manfaatkan, mana platform-platform orang muda. Itu sebab saya katakan tadi, kekuatan sebuah parti politik bukan pada individu saja. Kita kena bekerja sebagai satu pasukan. Saya sebagai pemimpin, yang paling penting ialah saya mesti melahirkan lebih ramai pemimpin. Sebab itu dalam konteks calon-calon umpamanya, saya boleh bangga kerana zaman saya dalam tempoh 4 tahun ini kan, saya sudah melahirkan 13 orang wakil rakyat di kalangan pemuda. Daripada 13, 8 dilantik sebagai exco kerajaan negeri. Jadi itu satu kejayaan, bagi saya satu kegembiraan buat diri saya. Kerana bagi saya kita memimpin ini untuk melahirkan lebih ramai pemimpin, dan kita memimpin ini untuk memastikan anak-anak muda ini benar-benar dipimpin dengan nilai, dengan prinsip, dengan asas kehidupan yang benar dan betul. Sebab itu perjuangan UMNO. Perjuangan UMNO ini bukan parti yang hanya sekadar nak jadi kerajaan, tetapi UMNO adalah satu parti perjuangan yang kita membawa amanah agama, amanah bangsa, amanah tanah air. Yang kita nak lahirkan adalah generasi pewaris, generasi yang lebih baik. Saya tak katakan UMNO ni sempurna, sebab UMNO ni adalah parti yang lama, dan UMNO ni dalamnya manusia biasa, bukannya malaikat. Jadi sudah tentu ada kelemahan, ada kesilapan di sana sini, tetapi kesilapan itu dan kelemahan itu wajib kita perbaiki. Dan saya sebagai pemimpin pemuda, matlamat saya peringkat awal bila menawarkan diri untuk menggalas amanah ini adalah tujuan saya satunya, memastikan generasi pewaris kepimpinan ini mempunyai nilai, mempunyai prinsip, akhlak, berteraskan agama, yang kita cakap soal perjuangan agama, tetapi apakah kita benar-benar menjiwainya. Itu yang lebih mustahak, kerana akhirnya manfaat apabila UMNO itu kuat kerana didukungi oleh pewaris-pewaris yang kuat adalah kepada negara. Kerana UMNO ni adalah sebuah parti yang sederhana sifatnya. UMNO bukannya ekstrim. Kita membawa Islam yang sederhana. Kita tak dilihat sebagai ringgit. Tapi ada juga lihat UMNO, dilabelkan UMNO sebagai ekstrim dengan perkataan ultra dan sebagainya. Buktikan. Bila masa dan di mana UMNO itu dilihat sebagai ultra. Kerana track record cukuplah sebagai satu kayu ukur untuk menyatakan sama ada UMNO ini ekstrim ataupun tidak. Kalau UMNO ini ultra, UMNO radical, UMNO ini ekstrim, negara tidak akan dapat sampai ke tahap ini. Kita boleh stabil selama 60 tahun sebelum jatuh bawah kerajaan PH dengan rakyat yang berbagai agama, berbilang kaum, berbilang bangsa. Kerana apa? Kerana sifat UMNO yang
pemimpin-pemimpin ya jelas mendukung nilai kesederhanaan, toleransi sejak daripada awal kita merdeka. Kita rela untuk negeri kita ini dikongsi dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang paling penting, kita letakkan asas perlembagaan di mana induknya, terasnya, akarnya Islam, Melayu Bumi Putra. Dalam kerencaman rakyat yang berbilang kaum dan agama, sifatnya toleransi, sentiasa hormat menghormati. Itu prinsip yang UMNO lahirkan. Sebab itu kita ada apa evolusi daripada perikatan selepas berlakunya sedikit sebanyak konflik kaum tahun 1969, kita bina Barisan Nasional. Tujuan kita evolusi itu sebab apa? Kita menanggapi realiti masyarakat yang memerlukan satu lonjakan kepada persekitaran yang sudah berubah, tetapi asasnya perlu diperkukuhkan. Mau tak mau kita tak berubah dari segi akarnya. Islam Bumi Putera itu masih lagi teras. Tetapi apabila kerencaman sudah terlalu apa melebar, ekonominya wujudnya gap yang kuat, yang melebar, yang besar. Sebab itulah kita melakukan rombakan-rombakan dan pembaharuan dalam rupa bentuk Barisan Nasionalnya pada 1971. Tetapi siapa yang mempeloporinya kalau bukan UMNO? Tetapi tidakkah Datuk merasakan yang pendekatan UMNO terhadap golongan mula ni agak sedikit tertinggal di belakang? Suka untuk saya membuat perbandingan paling dekatlah bersama Pakatan Harapan dan sekarang kita ada Parti Muda. Bila okey, saya boleh saya kongsikan pengalaman sewaktu di PRN Johor ya. Pengundi 18, mereka yang berumur 18 tahun, pengundi Cina, dan kebanyakannya mereka menyokong apa ni ideologi yang dibawa oleh Muda, dan ketika itu dibawa oleh Amirah Aisyah iaitu calon dan Puteri Wangsa. Dan bila saya bertanyakan mengapa memilih Muda, kerana mereka menjawab mereka rasa tiada tempat di dalam UMNO BN. Okay. Mengapa menjadi saya boleh jawab itu dengan mudah aja, kerana Muda ni menangnya Amira di Puteri Wangsa. Kerana kursi itu adalah kursi DAP yang memberi apa laluan kepada Muda. Kalau Muda bertanding sebagai sebuah parti yang stand alone atau berdiri sendiri tanpa Pakatan Harapan, apakah mereka boleh menang sebegitu rupa? Tidak. Contohnya apa? Di Lakin. Di Lakin mereka bertemu dengan PH, PKR. Mereka bertemu dengan BN, mereka bertemu dengan PN. Mereka hampir hilang deposit. Pertama BN menang, ketua pemuda Barisan Nasional Johor sendiri, saudara Hairi, hari ini diantik sebagai SO, dia menang kawasan bandar ni yang dulunya kalah. Yang kedua Perikatan Nasional, yang ketiga PH, barulah Muda. Muda pun hampir hilang deposit. Maknanya landscape-nya lebih kepada, kalau kita tengok hari ini apa yang berlaku PH hari ini, kita boleh lihat apa yang berlaku dalam konteks negara kita secara keseluruhannya amat menyedihkan, kerana dia berlakunya melebarnya soal perkauman ini. Kalau dulu orang Cina umpamanya, dia akan memilih MCA dilihat sebagai moderate. Tapi hari ini mereka dilihat mendukung, majoritinya mendukung DAP. Kerana DAP menjanjikan bulan dan bintang, menjanjikan seolah-olah kita sudah sampai masa negara kita ni semuanya sama rata, dan we are already there. Tetapi rupa-rupanya apabila mereka terlalu taksub kepada ideologi yang sebenarnya tidak berpijak di bumi yang nyata. Apa maksud saya tidak berpijak di bumi yang nyata? Malaysia ini kan, kita bukannya negara yang bersifat seperti apartheid. Satu bangsa dianggap supreme, satu bangsa lagi dianggap terkebelakang. Tidak. Kita ini sebenarnya semua bangsa ini sama. Tetapi kerana teras itu, yang induk itu Islam, Bumi Putera, dan dalam perlembagaan kita mentafsirkan bahawa adanya Bumi Putera dan adanya bukan Bumi Putera. Tetapi kalau kita tengok evolusi yang saya sebutkan tadi, zaman Datuk Seri Najib contohnya bila dia Perdana Menteri, dia sudah merubah pendekatan dasar ekonomi baru yang melihat soal kaum. Dalam konteks memberikan kelebihan ataupun afirmatif action, tindakan afirmatif kepada satu-satu bangsa yang ketinggalan akibat daripada faktor sejarah divide and rule zaman penjajah. Itu sudah selesai tahun 19
apa 91 dasar ekonomi baru. Tetapi zaman Barisan Nasional di era Dato' Sri Najib, kita sudah mengenal pasti kategori bukan lagi kaum. Kategorinya B40, M40, T20. Kenapa? Sebab bila kita kata B40, golongan bawah 40, dia berteraskan kepada pendapatan mereka, isi rumah. Pendapatan isi rumah ni tidak melihat warna agama, warna kaum. Dia melihat soal realiti. Kalau mereka ini kalangan B40, kalau mereka ini kalangan Cina, India, Melayu, mereka harus dibantu secara saksama. Itu pendekatan yang saya maksudkan sebagai evolusi. Tetapi jangan kita melangkaui perkara yang lebih apa yang telah kita sepakati. Apabila kita cuba nak merobek dan merubah asas yang telah kita bina bersama ni, kita kata, oh, DAP bawa idealisme yang dia buat pada pengisytiharan setapak dulu, deklarasi setapak. Bahawa matlamat DAP adalah untuk menyamaratakan semua. Tidak lagi ada istilah bumi putera dan bukan bumi putera. Agama ni semua sama. Tak boleh lagi Islam itu lebih tinggi daripada agama lain. Contohnya. Itu kan telah mengganggu struktur asas. Tapi itu ada juga yang mengatakan apa, pengalihan sokongan pengundi Cina pada pengundi India daripada MCA dan MIC daripada DAP, dia menggunakan istilah kebencian kepada Barisan Nasional yang selalu dilabelkan dengan benda-benda yang negatif kan. Betul. Dengan dimomokkan dengan elemen perompaknya, penyamunnya, rasuahnya dia. Itu ada yang mengatakan itu. Macam mana Dato' nak menjelaskan? Sebab itu saya katakan, apabila kita berpolitik hanya berasaskan persepsi yang dicipta, siapa yang dapat menguasai persepsi, dan persepsi ini sebenarnya lebih mudah kita corakkan berasas kebencian. Betul. Kalau kita tengok pendekatan Barisan Nasional daripada dulu, bila kita nak buat manifesto pun sampai tebal, orang tak baca pun. Sebab apa? Kita, we are very responsible government. Kita ni sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Bila kita nak menawarkan sesuatu, kita akan tengok apakah kita mempunyai kemampuan ataupun tidak. Tetapi PH tidak. Dia menjanjikan bulan dan bintang. Dia menjanjikan sesuatu yang apa, tak masuk akal, tidak menangkap, apa yang mampu menangkap imajinasi anak-anak muda dan rakyat. Dan pada masa yang sama, dia menanam kebencian yang amat sangat. Walhal DAP bukannya malaikat, PKR bukannya malaikat, Bersatu bukannya malaikat. Kalau dia katakan perompak kerana 1-2 individu, dalam UMNO dikatakan perompak kerana 1-2 individu kena charge dalam mahkamah. Habis tu bila dia jadi kerajaan, kenapa dia tarik balik kes Terowong? Kenapa ditarik balik kes Banglo yang melibatkan pemimpin dia? Kalau dia katakan kluster mahkamah, muda ada kluster mahkamah, Syed Saddiq, memasukkan duit parti dalam akaun dia, menyalahgunakan, bukan akaun saja, masuk dari ASP, pelaburan ASP sendiri. Ini bukan, dan sekarang ini masih dalam mahkamah, kalau kluster mahkamah Lim Guan Eng. Nasib baik satu kes ini yang Terowong ni dapat dibicarakan semula, kerana satu kes saja yang dibebaskan, dilepaskan, itu kes Banglo. Ya, sebenarnya kalau kita tengok kes tu, lebih kurang sama dengan bekas Menteri Besar Selangor je. Banyak lagi kes-kes yang melibatkan parti dia. Itu tak termasuk yang disucikan. Maksud disucikan maknanya, bila mereka memerintah, mereka melantik Ketua Suruhjaya SPRM di kalangan pemimpin parti. UMNO waktu merintah pun, orang nak kaitkan Tan Sri Effendi ke, nak kaitkan ni dengan UMNO ke, mereka ni bukannya pimpinan parti. Mereka ni mungkin penyokong, mungkin ada kecenderungan menyokong, tetapi bukan secara belan, bukan secara orang kata angkuh lantik ahli majlis pimpinan tertinggi parti sebagai Ketua Suruhjaya SPRM, lantik peguam parti sebagai peguam negara. Kalau profesional tak apa, tetapi angkuh pula, tulis dalam buku seolah-olah tak jatuh, dia yang mencatatkan siapa hakim nak dilantik sebagai ketua hakim negara, nak dilantik sebagai mahkamah persekutuan, hakim mahkamah rayuan. Ini menyalahi akta Suruhanjaya pelantikan kehakiman. Yang tak boleh ada forum shopping ni. Tak boleh kita nak buat pelantikan oleh peguam negara bincang dengan Perdana Menteri, salah. Tetapi kesan dia apa? Kesan dia orang UMNO kena charge. Orang DAP terlepas, orang PKR terlepas, keluar daripada UMNO kena pertahan kat SPRM, esok keluar tiba-tiba kes dia senyap. Kalau kira kes apa yang terima duit 1MDB, kenapa hanya Dato' Ahmad Maslan, Tan Sri Syahrir saja kena? Kenapa Tok Pa terlepas?
kenapa yeah. Mas MNT terlepas padahal list nama peringkat awal semua ada kan, 30 juta dan sebagainya. Jadi ini contoh-contoh yang sebenarnya kalau kita nak bermain dengan persepsi boleh. Cumanya saya pun, kalau saya, bagi saya rakyat perlu kita didik supaya kita berpolitik secara matang. Kan? Kita bercakap soal apa yang kita nak buat untuk negara. Rakyat sudah cukup sengsara apabila kita jatuh ke tangan PH 22 bulan hanya soal politik dendam, perebutan kuasa. Jatuhnya PH, kena ingat balik. Kena ingat balik. Okay. Jatuhnya PH kerana apa? Pertembungan antara Mahathir dengan Anwar. Janji tak ditepati. Bukan saja janji kepada rakyat tak ditepati, nak serahkan jawatan kepada menteri pun tak diserah-serah. Akhirnya jatuh. Okey, Datuk, kita akan sambung dalam part persepsi ni. Kita rehat sebentar dan kita tarik nafas sekejap. Sebentar lagi. Tarik nafas dulu, Datuk. Apa yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad? Di Media Mulia, kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi Putusan Malaysia dan juga kos berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan buang bicara. Korang yang dipaparkan berkongsikan pemikiran baharu dan suara kontemporan. Boleh dapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan Cosmo Online. Sembang PRIU 15 di platform Utusan Online, Cosmo Online dan juga The Malaysia Reserve. So kita masih lagi bersama dengan Ketua Pemuda Barisan Nasional, Dato' Ashraf. So Dato', kita bila kita pergi ke PRIU ni, ya, perkara utama sekali sudah tentulah persediaan. Tapi bila cakap persediaan ni, sebaik saja pengumuman pasal PRIU 15 Parlimen dibubarkan, terus cakap, oh rupanya Barisan Nasional ni buat persediaan untuk PRU, sedangkan orang lain buat persediaan untuk banjir. So ini tindakan ini satu benda yang memberi tamparan kepada BN yang dalam menghadapi PRU 15 ni, tu. Pertama sekali, selama ini pun yang banyak membantu rakyat ini sebenarnya jentera BN, kan? Itu realiti dia. Bila banjir saja, yang berada di kampung-kampung, cawangan-cawangan ni, mana DAP ada cawangan di kampung-kampung ni? Mana PKR ada cawangan seperti mana? UMNO. Jadi yang banyak membantu bila berlakunya pusat pemindahan, yang tolong masak, tolong apa, anggota keselamatan untuk hari pertama. Kita dah tahu dah hari pertama bila masuk pusat pemindahan, kita dapat daripada JKM sesok makanan. Yang tolong masak terus adalah wanita-wanita UMNO yang tolong pindah, pemuda-pemuda UMNO. Jadi nak kata kita tak mau buat persiapan untuk banjir, itu satu fitnah yang besar. Cumanya saya pun pelik juga, kenapa pembangkang ini begitu takut dan tak nak pilihan raya ni, sedangkan dia juga yang kata kerajaan ini kerajaan tebu atap, kerajaan pintu belakang, kerajaan yang tidak ada keabsahan, tak ada legitimasi. Jadi bila pemimpin UMNO yang menjadi Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri membuat ketetapan bahawa kita serahkan balik mandat ini kepada rakyat, itulah yang terbaiknya. Dan kalau kita kata banjir, ingat lagi kenapa takut sangat nak buat pilihan raya bulan 11. Dulu PRN Melaka, PRN Melaka dulu jatuhnya kerajaan Melaka kerana apa? Kerana mereka juga pembangkang yang tarik sokongan, dan kita terpaksa mengadakan PRN dalam musim terkujur juga. Tapi tak timbul pun isu banjir waktu tu. Ada banjir. Banjir kat Malaysia ni, dia sama ada banjir musim perubahan monsun ataupun banjir kilat. Dia akan ada sentiasa. Macam banjir yang berlaku kat Langkawi itulah. Yang melibatkan 6 buah rumah tetapi dilaporkan seolah-olah macam nak
apa kiamat dah negara kita ni. Padahal ini semua perkara-perkara yang sebenarnya bagi saya kita tengok perkara yang lebih utama. Bukankah lebih baik kita selesaikan kan, isu rakyat ini? Kerana bila kita cakap soal menyerahkan mandat kembali kepada rakyat, kita bercakap soal negara. Kenapa kita bercakap soal negara? Paling utama sekali kita nakkan kestabilan. Kita berhadapan dengan masalah yang paling utama ialah soal keyakinan dan kepercayaan pelabur. Sama ada pelabur luar, FDI, Foreign Direct Investment, ataupun pelabur dalam, DDI, Domestic Direct Investment. Sebab apa? Mereka nak tunggu dan lihat. Mereka dah berhadapan dengan realiti sebuah negara, kerajaan yang berubah 3 kali dalam tempoh satu penggal. Mereka tidak mahu lagi berlaku seperti mana bila mereka hadapi kerajaan BIN jatuh saja, PH ambil alih, kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani diubah suai. Apatah lagi yang melibatkan kontrak antarabangsa. Kita ingat lagi HSR dibatalkan walaupun sudah pun ditandatangani dengan Singapura, terpaksa bayar berapa ratus juta kepada Singapura, China, ECRL. Kita hantar SPRM tu. Itu sebab negara China peringkat awal dia tunjuk dia punya ni, dia beli minyak sawit daripada Indonesia. Harga sawit kita jatuh, siapa yang merana? Peneroka-peneroka. Saya ingat lagi waktu itu bulan 9, bulan 10, bulan 11, 12 saya pergi ke turun ke bawah, harga waktu itu sampai terjatuh sampai RM230, RM240. Mereka ni boleh hidup sebab apa? Nasib baik anak-anak mereka bekerja di luar yang hantar duit. Kalau tidak, nak harapkan RM240 satu tan, mereka tak boleh hidup. Nak bayar kos orang kait, kos lain semua. So lebih itu, tinggi lagi. Okay. Sebab daripada tadi Datuk kita menyentuh tentang banjir dan inilah naratif yang dimainkan sehingga sekarang. Jadi adakah Barisan Nasional mengambil kesempatan dengan jentera yang kuat boleh membantu pengundi turun untuk membantu jika berlaku banjir, InsyaAllah, berbanding daripada mereka yang memang tiada jentera dan kekuatan dari segi itu? Bahkan di semua kita baru habis mesyuarat-mesyuarat bahagian. Kita dah arahkan dan semua dalam mesyuarat-mesyuarat UMNO bahagian kita mengatakan kita lancarkan brigade bantu banjir. Sebab kita kena menjadi orang yang terkehadapan. Bila berlaku di Langkawi bawah ni, kita yang terkehadapan yang salurkan bantuan. Di balik kita yang terkehadapan yang salurkan bantuan. Orang yang bercakap soal banjir ni tak nampak pun. Tetapi hakikatnya ialah apa yang berlaku di Langkawi pun sebenarnya air lalu je, bukan air termenung. Sebab sekejap je. Tetapi cara media punya pengolahan itu seolah-olah dia satu banjir besar yang melibatkan 6 biji rumah je, bukannya melibatkan keseluruhan. Macam di Melaka saya sebutkan tadi, di Melaka waktu tu pun ada banjir. Saya ingat lagi di kawasan Hang Tuah Jaya, di kawasan bandar, melibatkan satu taman, lebih kurang 40-50 buah rumah. Dan lepas tu kita ada apa bilang raya di Alor Gajah, ada kawasan yang dinaiki air. Tetapi banjir ni kita kat Malaysia ni satu dua hari hilang lah, selesai lah. Ada di pantai timur lah biasanya akan ada air termenung lama sikit, 4-5 hari dan sebagainya. Dan kita doakan lah, janganlah kita minta pula banjir ni nak ada. Ini seolah-olah jadi satu pertimbangan untuk pelaraya. Kalau banjir, confirm BN kalah. Kalau tak banjir, confirm PH kalah. Tapi mana semua doa sekarang ni untuk kelebihan mereka? Tak boleh lah macam tu. Dan satu lagi, Malaysia ni kita tak pernah lagi, dan na'uzubillah, tak pernah lagi banjir ni melibatkan seluruh semenanjung, seluruh Sabah dan Sarawak. Apa yang berlaku setiap tu kan, bulan 11, bulan 12 musim terkujur, dia akan melibatkan kawasan-kawasan sekitar pantai timur. Bulan 1, bulan 2 biasanya pantai barat. Kalau kita tengok tahun ni pun Johor kena kan, sebahagian daripada apa Negeri Sembilan, sebahagian daripada Melaka kena. Lepas tu bulan 3, bulan 4 biasanya Sabah dan Sarawak akan tu. Mana kalau kita kata soal banjir ni, dia akan sentiasa berterusan. Betul. Dan disebabkan itu juga pengundi muda merasakan betapa rakusnya Barisan Nasional sampai tak nyempat nak buat juga sekarang. Apa masalah BN ni? Pertama sekali kan, BN sebenarnya konsisten. Kita daripada awal apabila PH jatuh, kita mahu menyerahkan mandat itu kepada rakyat. Tapi ingat tak waktu itu bulan Februari 26 hari bulan 2020 bila Tun Mahathir letak jawatan, kerajaan jatuh kan? Waktu itu kita buat keputusan untuk
serah kemandat kepada rakyat nak ubah. Tetapi yang di-Pertuan Agong waktu itu terpaksa membuat pertimbangan yang besar. Pertama, tak ada Perdana Menteri nak nasihat lah. Yang kedua, ingat COVID-19 baru nak berlaku. Kementerian Kesihatan membuat nasihat. Tommy Thomas sebagai Peguam Negara beritahu tuanku, tuanku tak ada kuasa untuk membubarkan sebab tak ada Perdana Menteri. Tak ada orang nak nasihat. Jadi kita terpaksa kompromi sebab kerajaan, negara tanpa kerajaan selama lebih 9 hari waktu itu. Okay. Dan akhirnya 60 bilion orang keluar daripada capital market kita. Dan kita kompromi. Kita naikkan Tan Sri Muhyiddin, kita bincang dengan Wafakat Nasional, kita kata kita biarlah kita berada kerajaan dalam tempoh 6 bulan saja. Paling lewat pun selepas bajet tahun 2020 itu. Tetapi Tuhan punya kuasa ditakdirkan pandemik terus menular. Kita terpaksa tangguhkan. Kemudian kerajaan sekali lagi jatuh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita pun memang nak supaya serahkan mandat kepada rakyat. Tetapi tuanku kata stabilkan dulu negara, tunggu sampai pandemik selesai. Sekarang pandemik dah selesai, oh banjir pula. Ataupun hari itu DAP kata Dipawali pula. Kalau tunggu Dipawali, ni bulan 11 ni Dipawali, bulan 12 Christmas, bulan 1 tahun baru Cina, bulan 2 puasa, bulan 3 hari raya puasa, bulan 5 hari raya haji. Satu tahun tu penuh dengan apa perayaan. Isu utama macam saya katakan, kita perlukan sebuah kerajaan yang stabil. Bila kata gila kuasa, sepatutnya kalau gila kuasa ni, kita tak terserah balik pada rakyat. Sebab kita pun tak tahu sama ada kita akan mendapat mandat itu daripada rakyat ataupun tidak. Kalau gila kuasa, saya orang pertama akan kata Datuk Seri Ismail Sabri kena kekal sebagai Perdana Menteri sampai habis bulan 6 tahun depan, bulan 5 tahun depan. Lepas tu isytiharkan darurat macam Tan Sri Muhyiddin Yassin buat. Tambah lagi 6 bulan, baru kita dikatakan gila kuasa. Tapi bila kita kata, serahkan balik mandat pada rakyat, biar rakyat apa buat keputusan. Untuk apa? Untuk kita nak berikan isyarat kepada pelabur-pelabur, once and for all, kita ada sebuah kerajaan yang dapat mandat daripada rakyat. Siapa pun jadi kerajaan, okey, biar rakyat tentukan. Dan barulah mereka ada assurance, ada keyakinan dan kepercayaan. Oh, inilah sebenarnya kerajaan baru yang kita akan deal. Apa juga polisi dan dasar, ini kerajaan baru. Sekarang ni, dia nak melabur. Kita bercakap pelabur ni ada dua kategori. Pelabur pasaran saham yang hanya datang dapat untung lagi. Kita nak real investor yang boleh mencipta peluang-peluang pekerjaan, yang datang untuk long term, buka kilang, menawarkan perkhidmatan, menawarkan peluang-peluang pekerjaan. Mereka ini, asas untuk mereka, pertimbangan mereka untuk melabur adalah kestabilan politik. Mereka takkan melabur kalau dah 3 kali. So PRU15 ni penting untuk cari kerajaan yang stabil lah tu. Kerajaan yang stabil dan kerajaan mutlak daripada mandat rakyat. Sebab itu ini lebih mustahak. Kerana apa? Kerana kerajaan mutlak ini dapat menyelesaikan banyak masalah rakyat, termasuk isu banjir. Adakah Datuk merasakan sekarang ni adalah kerajaan apa, pembangkang begitu lemah sehingga kan perlu adakan PRU sekarang? Isunya bukan pertimbangan pembangkang lemah dan kuat. Kita rasa pembangkang ni daripada bila dia jatuh tu 22 bulan pemerintah tu, bagi saya dia dah lemah dah. Sebab mereka dapat mandat rakyat, sepatutnya mereka consolidate. Kalau betul-betul nak hancurkan BN, itulah masanya. Buat yang terbaik untuk rakyat. Tunaikan segala janji kepada rakyat. Tetapi apa yang mereka buat? Mereka bercakaran. Dia berbalah siapa patut jadi menteri ini, menteri itu. Berbalah soal siapa jadi Perdana Menteri. Yang jatuh ke kerajaan mereka adalah mereka sendiri. Pengkhianatan itu datang daripada mereka sendiri. Sebab bagi saya mudah saja. Mereka yang asal-usulnya pengkhianat. Akhirnya mereka mengkhianat sama sendiri juga. Kama tadinu tudanu, what goes around comes around. Sebab itulah, cuba bayangkan kalau mereka ni ikhlas kepada rakyat. Mereka cukuplah berpolitik bila dapat kerajaan. Ini cakap oh, kita ditinggalkan dengan hutang 1 trilion. Padahal hutang waktu itu baru 686 bilion. Kita pula cakap sebagai kerajaan, kita kata negara bakal bengkak. Bila kita memberikan mesej itu sebagai sebuah kerajaan, memberi mesej, siapa pelabur nak labur dalam sebuah negara yang bengkak? Sebab apa? Mereka bila jadi kerajaan masih lagi berpolitik. Sebab apa? Nak cari salah, nak cari silap kerajaan terdahulu. Sepatutnya they have to move on. Nak cari salah ni memang boleh jumpa. Sebab itulah yang paling penting, bila dah dapat kerajaan pada Mei 2018 itu dengan keadaan yang tenang, kalau orang duk cakap UMNO akan gerakkan cawangan-cawangan dia, bahagian dia untuk merusuh, tak,
Waktu tu Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib dan kepimpinan secara gentleman serahkan, minta semua bertenang, kita serahkan, ini adalah pilihan rakyat. Kan? Semua dah memang mengaku kita kalah, okay, no problem, dan semua tak ada masalah. Tetapi kenapa perlu kan dia berpolitik lagi, kan, meneruskan agenda dendam, kan, mencari semua pemimpin-pemimpin UMNO ni, setiap pemimpin UMNO, kan, kalau tak kena tak kena siasat SPRM, kena surat LHDN, kan, dan macam-macam. Saya sendiri boleh bayangkan dia boleh hantar SPRM cari cek masjid-masjid saya bantu. Ada satu masjid dekat Bukit Abal tu, Kata Imam beritahu saya, arwah dia sekarang, dia beritahu, Ashraf, semalam baru ada SPRM datang, tanya yang 300 ribu Dr. Ashraf apa bagi kepada masjid itu, ada tak minta komisen balik? Bukan saya bagi pun, kelulusannya daripada ICU. Cek itu sampai terus ke dalam akaun masjid. Memang itu dulu saya punya pendekatan, kalau diluluskan oleh Perdana Menteri, saya punya lebih senang terus masuk dalam akaun masjid, biar AJK masjid yang uruskan duit itu. Boleh bayangkan, SPR boleh tanya, ada tak Dr. Ashraf minta komisen? Hina je. Tapi saya ni, seolah-olah kita ni saya ni ada prinsip lagi lah. Takkanlah saya nak makan duit kan yang bukan hak saya. Tapi Datuk, inilah isu-isu, cerita-cerita yang dibawa kan, naratif yang dimainkan untuk menuju ke PA15 lepas ubah parlimen, tak ada pilihan tu. Ini dia buat legacy, so-called legacy yang tak elok yang perlu dibawa oleh BN untuk menghadapi PA15 pemimpin, dilevelkan dengan penjenayah, dengan penyamun, dengan apa semua ni. Macam mana benda ni akan menjejaskan sokongan rakyat dan imej BN sekali dalam kekeliruan? Saya yakin akhirnya rakyat kita kena percaya, mereka bijaksana, kan? Naratif ini juga yang dimainkan pada PRU14 secara maksimum. Mereka cuba membawa imej kita ni kerajaan korak, UMNO barisan kena dijatuhkan. Tetapi mereka tidak menawarkan sesuatu yang konkret dan solid sebagai satu solusi kepada rakyat. Mereka terus berterusan bermain dengan sentimen. Sebab tu saya katakan tadi, kalau mereka sudah pun mendapat mandat hari itu, Mei 2018, laksanakanlah amanah, tunaikanlah saja janji, kan? Takbirlah negara dengan aman. UMNO Barisan Nasional kalah dan kami tak ganggu pun, kan? Tetapi politik dendam mula mengakar. Tukar Ketua Pesuruhjaya SPRM, tukar peguam negara, lancarkan kempen ataupun gerakan untuk mengenalkan semua pemimpin-pemimpin. Sebab apa? Nak bagi gambaran dan isyarat pemimpin UMNO korak. Tetapi berapa ramai je yang betul-betul? Adakah BN boleh memberi jaminan, so bila dia membariskan calon-calon kepada PRU15 ni, calon-calonnya akan bebas daripada elemen-elemen? InsyaAllah, saya yakin pendekatan yang dilakukan oleh pucuk pimpinan, Datuk Seri Presiden sendiri, biarlah orang nak kata apa per Presiden, tetapi dia telah pun menunjukkan komitmen dia menampilkan calon-calon berwajah baru, berintegriti, Melaka 87% orang baru, di Johor 79% orang baru, yang tidak ada isu. Kita hantar kepada SPRM check, kan, ada isu tak? Tak ada. Pemuda saya sendiri, saya pastikan mereka yang benar-benar berkualiti. Bila menang, saya bawa mereka bertemu dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM, kan? Saya minta supaya okay, kita adakan kerjasama. Saya nak pastikan pemimpin-pemimpin saya yang dah pun diberikan mandat, apatah lagi saya sebutkan tadi, daripada 13 wakil rakyat, 8 dilantik sebagai exco kerajaan negeri. Biarlah mereka benar-benar membawa satu wajah yang baru, yang diharapkan oleh rakyat. Kerana kekuatan Barisan Nasional, kita ada track record mampu mentadbir, mampu membawa kestabilan dan kemakmuran kepada rakyat. Cuma kita berhadapan dengan tuhmahan dan fitnah. Ya, UMNO dan Barisan Nasional bukan sempurna. Kami ni manusia biasa, adalah sikit sebanyak kesilapan dan kesalahan. Tetapi alhamdulillah, bagi saya 4 tahun ini kita sudah pun diberikan pengajaran yang cukup baik. Apa maknanya kuasa bila hilang daripada tangan? Bukan soal UMNO dan Barisan Nasional, kesannya kepada rakyat. Apakah kita mahu rakyat sengsara seperti mana negara yang dulunya di ASEAN, Malaysia berada tangga 1, tangga 2. Kita bersaing dengan Singapura. Hari ini kita bersaing apa? Kemboja, Kemboja, Indonesia lintas kita.
Thailand lintas kita. Betul. Vietnam lintas kita. Kenapa? Sebab pergolakan politik yang tidak berkesudahan. Jadi, di platform ini, apa solusi yang boleh ditawarkan oleh pemuda UMNO untuk menarik pengundi muda supaya BN adalah pilihan terbaik berbanding daripada parti? Ya, saya minta lah kepada pengundi-pengundi muda, rakyat secara keseluruhan, tengok gambaran yang lebih besar. Kalau kita nak mencari titik kesilapan dan kesalahan, memang kita akan jumpa. Macam saya katakan, Barisan Nasional bukannya sebuah parti yang sempurna. Dan saya tidak merasakan parti-parti lain itu semuanya malaikat. Mereka juga ada kesilapan. Cuma macam saya katakan tadi, sama ada kita bermain dengan persepsi itu ataupun tidak. Cuma percayalah, Barisan Nasional yang kita tampilkan dengan calon-calon, insya Allah, seperti mana janji Presiden. Lebih daripada 70% ada berwajah baru, berintegriti. Kita ada track record. Kita ada track record mentadbir negara. Kita ada track record menguruskan negara. Kita ada track record memastikan kestabilan rakyat yang berbilang kaum dan agama. Kita memastikan asas-asas perlembagaan kita dijaga. Kita ada track record untuk memakmurkan rakyat. Itulah yang kita janjikan kepada rakyat dengan wajah Barisan Nasional yang baru. Berilah peluang kepada Barisan Nasional untuk memimpin, kerana kita belajar daripada kesilapan dan kita sudah melakukan muhasabah dan kita sudah melakukan pelbagai bentuk rektifikasi kepada apa juga kelemahan yang ada. Percayalah, insyaAllah, saya yakin apa yang berlaku kita sudah lalui dan kita pelajari, dan yang lebih mustahak kita bergerak ke hadapan, bukan untuk kita, untuk negara dan masa depan anak cucu kita, insyaAllah. Dalam line up yang dibariskan pemuda UMNO, adakah mereka ditempatkan di kerusi-kerusi selamat supaya mereka boleh menjadi wakil rakyat di pilihan dan juga bagi saya cari istilah selamat sekarang ni, semuanya bergantung kepada bagaimana kita nak menawarkan kepada rakyat. Dulu di Johor pun banyak kerusi-kerusi yang pemuda Barisan Nasional tandingi adalah bukan kerusi yang selamat. Saya bagi contoh tadi di Lakin, kita kalah dulu besar. Ini kawasan kursi bandar. Tetapi alhamdulillah, Ketua Pemuda Negeri saya menang kan di situ, dan hari ini dilantik sebagai exco, pegang sampai 5-6 portfolio. Dan dia, saya lihat prestasinya amat baik. Di Melaka, kawasan apa yang saya rasa Tangga Batu, apa Paya Rumput, Datuk Rais, apa exco pemuda saya dulu, juga exco pemuda saya sekarang ni pun menang. Kawasan ni kalah dulu. Helmi di Duyung contohnya. Betul. Kawasan di tengah-tengah bandar yang kalah dulunya, tapi menang. Kita hari itu kalau nak katakan safe seat pun sikit, Dr. Akmal di Merlima. Tapi hari ini kalau kita tengok, semua nampak prestasi mereka di Facebook pun. Mereka, saya selalu sarankan, kerja buat kita kena beritahu kepada orang. Ini bukan soal, oh janganlah nanti kita kena zuhud, tak boleh beritahu nanti kan pahala tak apa tidak. Imam Ghazali sebut dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, sebagai pemimpin, masalah untuk menyatakan apa yang kita laksanakan, kita buat untuk orang ini, lebih besar daripada kita tak beritahu. Kenapa? Macam tadilah. Bila persepsi dicipta, fitnah dicipta, jatuhnya kita kerana orang melihat, oh pemimpin ni korak pemimpin, padahal dia dah berjasa banyak benda. 10 perkara dia buat, hanya satu saja kesilapan, orang hanya ingat satu perkara. Walhal 9 perkara lain yang dia buat memberikan manfaat, masalah yang lebih besar orang lupa. Kita tidak mahu akhirnya negara kita hancur, jatuh hanya kerana mainan persepsi. Atuk, kerana TikTok 30 saat, kerana TikTok 60 saat, habis semua sekali. Atuk, sekarang kalau cerita tengok DAP, DAP pun dia nak ketengahkan calon muda, especially di kawasan Melayu. So, dia, strategi DAP sekarang kawasan Melayu, dia calon muda, semua calon-calon muda Melayu. Tidakkah ini bagi satu cabaran, satu macam satu attraction kepada orang muda? Dia tengok macam DAP ni seolah dah berubah, dan macam dia bagi satu perspektif baru pada orang ramai dan calon-calon muda, sentimen apa semua. Itu kan strategi DAP. Takkan strategi ni akan menggugat BN punya? Bagi saya itu pendekatan masing-masing. Kan kalau kita tengok track record DAP pun, kalau kawasan Melayu dia sanggup pakai songkok pun, pakai baju kurung pun masuk dalam surau sebagainya. Tetapi kita tengok apa dasarnya, apakah apabila mereka memerintah, apakah mereka ini bebas daripada sifat rasis? Apa yang berlaku 22 bulan cukup mengajar kita DAP ni jauh lebih rasis. Yang UMNO tak pernah pun kita buat apa pendekatan yang rasis. Dihentikan segala projek-projek yang melibatkan kontraktor-kontraktor Bumi Putra. Dia revise balik, minta kurangkan. Dia tahu ini akan memberi kesan kepada akar undi.
sebab apa zaman Barisan Nasional, bila kita buat satu projek, kita bukan macam mana yang Rafizi duk cakap, kita nak buat projek kecil-kecil kan, supaya tak ada ketirisan ini. Tak betul. Soal ketirisan ni, kita kena pastikan tabir urusnya berada pada tahap yang terbaik. Kita perbaikilah tabir urus tu. Tetapi kalau kita mempunyai satu agenda besar untuk negara, projek-projek berimpak tinggi yang ada kesan multiplier effect, ini dari segi ekonomi kita faham kenapa yang dulu kita sentiasa ada saja projek besar. Zaman Barisan Nasional mesti ada setiap kali, walaupun dalam bajet belanjawan selalunya 30%, 70%, 30%, 70 untuk pengurusan, 30% development, pembangunan. Pembangunan itu mesti ada elemen, ada projek-projek mega yang berimpak besar. Kenapa? Sebab dari segi ekonominya, inilah yang sebenarnya akan memberi kesan gandaan. So apa dia, yang apa pemuda, dari segi pemuda BSG tak tergugatlah dengan apa strategi DAP yang start merekrut pemimpin-pemimpin muda Melayu, memang tak tergugat langsung. InsyaAllah, saya rasa rakyat sudah amat bijaksana. Sebab sekarang ni, sebagaimana yang saya sebutkan, kita duduk dalam dunia tanpa sepana, dunia terbuka. Sekarang ni pun dah banyak mula orang keluarkan video-video, apa, infografik, kisah-kisah untuk orang peringatkan. Masihkah kau ingat, jangan lupa 22 bulan kan, segala kerosakan-kerosakan yang dilakukan. Begitu juga dengan tindakan pengguna-pengguna yang dilihat kenyataan mengenai pengeluaran KWSP. Dia merupakan bersifat populis ke untuk macam mana tu? Tak kisahlah populis, tetapi kesan apabila KWSP yang kami perjuangkan itu, satu ketika saya rasa macam saya seorang je yang cakap waktu itu. Tetapi cuba tengok, bila RM10,000 itu dikeluarkan dan diberikan kebenaran untuk keluarkan, manfaatnya kepada rakyat. Dan kita tengok suku tahun pertama ni, kesan GDP naik itu, tanya balik apa faktor dia. Faktor dia kerana air belanja, perbelanjaan. Itu yang saya argue dulu. Sebab GDP ni ataupun KDNK ni, dia punya indikator dia empat. Pertama, consumption, C, perbelanjaan rakyat. Yang kedua, government, G, perbelanjaan kerajaan. Yang ketiga, investment, pelaburan. Dan yang keempat, kita export tolak import. Ini empat indikator. Salah satu variable ni naik, naiklah GDP. Sebab itu waktu kita pandemik, ekonomi kita kan terhenti, terencat sekejap. Macam mana kita nak melancarkan balik, nak menggerakkan balik ekonomi yang baru? Saya argue waktu itu, kenapa rakyat tengah susah, rakyat tak ada duit waktu itu nak memulakan hidup baru. Ramai yang kena buang kerja, ramai yang kena separuh gaji, ramai yang bercuti nak memulakan hidup. Mereka tahu mereka masih ada duit di dalam KWSP. Itu sebab bila keluar itu, dia bukan soal populis. Kalau populis, saya dah kena hentam teruk dah waktu itu. Sebab orang macam-macam kata saya ni buat populis. Tetapi bila dapat, akhirnya Menteri Kewangan sendiri pun membuatkan apa, kenyataan bahawa kesannya positif kepada pertumbuhan negara. Jadi sebab itu, apa yang pemuda sarankan selalunya, ini berasaskan kajian kami, ini bukan hanya berasaskan kita nak dapatkan sokongan secara, sebab kita ni UMNO ni satu keringat. Apa juga tindakan kita, kita ini dah dilatih daripada dulu adalah sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Sebab itulah nak buat manifesto pun kita tengok apa kemampuan kita, berkira-kira. Waktu dulu boleh je kita cakap, masa dalam MKTU kita meletaklah yang populis sebagainya. No, tak boleh. Sebab bila kita jadi kerajaan, yang penting kita kena tunaikan, kita kena bertanggungjawab. Okey Datuk, yang pasal apa, Muafakat Nasional tadi, dia punya hayat Muafakat Nasional ni kan, adakan Muafakat di sini ke atau terhenti kat situ? Yalah, kita doakan Muafakat Nasional ni bukan lagi satu bentuk kerjasama politik lah. Dia boleh jadi platform untuk soal mewujudkan persefahaman dalam realiti ataupun semangat persaudaraan Islam yang sebenar. Sebab kalau kita kata soal kerjasama politik, kita akan kecewa. UMNO contohnya amat-amat kecewa, sebab kita sayang Muafakat Nasional ni, sebab kita lahirkan secara bersama dalam keadaan, jangan kata sebab UMNO ni itik patah kaki kita mengharapkan mereka. Tidak,
sebenarnya yang datang ke rumah Tok Mat mencadangkan supaya UMNO dan PAS bersama. Saya ada rumah Tok Mat waktu itu adalah PAS. Dan waktu itu saya ingat lagi Tok Mat sebut kepada Datuk Seri Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi, jangan kita tergesa-gesa, biarlah benda ini secara natural. Kita wujudkan keserasian ini di peringkat akar umbi. Itu yang kita gerakkan ceramah penyatuan ummah kalau ingat waktu itu. Dah selepas tahun dah penerimaan dia akar umbi pun okey. Kita wujudkan kesepahaman sebab 20 tahun kita bergaduh. Kalau di Kelantan negeri saya, Terengganu, Kedah ni tak pergi mari kan, kenduri kendara. Ada sampai akad nikah dua kali. Kawan baik saya akad nikah dua kali. Kerana kali pertama dengan Imam UMNO tak sah, kena pergi kepada Imam PAS. Itu memang berlaku di kampung-kampung. Jadi bila kita memupuk semangat kesepahaman ni, sebenarnya dah cantik dah. Maknanya benda tu dah makin hilang, makin kurang kan. Dan kita lupa perkara yang lama, amanat Haji Hadi yang mengkafirkan pun kita lupa. Tetapi bila mana kita dikhianati, sebab itulah betul lah orang kata ujian waktu kesusahan ramai yang boleh lalui dan hadapi. Tetapi ujian kesenangan jarang-jarang orang boleh apatah lagi bila kita bercakap soal kuasa, kedudukan. Bila kita sama-sama tubuhkan kerajaan PN dulu, saya ingat lagi sebenarnya kita firm, kita nak bubar. Tapi Tok Guru Haji Hadi sebut di pengakhiran pertemuan dengan apa kepimpinan parti, ahli-ahli parlimen di tingkat 38 waktu itu, tingkat 39 PWTC, pejabat UMNO, dia kata UMNO tak pernah merasa macam mana PAS rasa waktu jadi pembangkang. Lebih baik kita masuk dalam kerajaan sementara dan kita serahkan mandat kepada rakyat pilihan raya. Jadi kerajaan lebih baik daripada jadi pembangkang untuk waktu pilihan raya. Itu sebab kita setuju dengan Tok Guru. Kita bahkan dalam muafakat nasional, dalam mesyuarat induk muafakat nasional, kita setuju dah bahawa kerajaan yang terbentuk waktu 1 Mac 2020 itu adalah hanya untuk 6 bulan seperti yang saya katakan. Tapi bila berlaku penubuhan kerajaan tersebut, Tan Sri Muhyiddin betul-betul menggunakan kedudukannya yang dia sebut sebagai scheme of thing itu. Kan? Bila dia menarik PAS, dia menarik MIC untuk menubuhkan Perikatan Nasional. Waktu itu kita tanya pada PAS, diminitkan dua kali dalam mesyuarat, apakah benar PAS akan menyertai Perikatan Nasional? Dia kata tidak, kita akan sentiasa bersama dengan UMNO. Kali kedua kita tanya balik, lepas kita tengok balik minit, dia tidak akui. Walaupun kita kata kita dengar dah ada jawatan kuasa penaja, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang menyatakan dalam mesyuarat bahawa tidak, kita tidak akan menyertai Perikatan Nasional, kita akan terus bersama dengan UMNO. Itulah mesyuarat yang akhirnya kita buat keputusan, tak apalah macam ni, MN ini biar kekal sebagai satu ethos, satu gagasan, jangan didaftarkan sebagai parti. Kita jemput Tan Sri Muhyiddin bersatu bersama supaya tiga parti ini tak ada Abang Long pun, sebab tiga-tiga akan jadi pengerusi bersama. Tetapi apabila surat itu sudah pun dihantar, dalam diam-diam mereka sudah menubuhkan Perikatan Nasional daftar, register daftar. Bila kita tanya lagi, bila ada surat yang viral, Tok Guru Haji Hadi sign menamakan Datuk Seri Syamsuri dengan Datuk Seri Taki Yudin sebagai wakil PAS dan jawatan kuasa menaja. Ingat, awal ni sendiri melaporkan Tuan Ibrahim Tuan Man keluar kenyataan tak benar, PAS tidak akan menyertai Perikatan Nasional. Beberapa minggu selepas daripada itu, sebelum PRN Sabah, Datuk Seri Taki Yudin mengisytiharkan PAS secara rasmi menyertai Perikatan Nasional. Kalau ingat rasa sakit hati, kecewa, UMNO ni memang kecewa lah. Tetapi akhirnya bila PRM Melaka, kita tawarkan juga kerusi, 5 kerusi. Tetapi mereka akhirnya buat keputusan untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Kalah PRM Johor pun kita dah memang dah putus. Barulah sampai ke bawah-bawah ni, mereka berkunjung balik, dia kata dia bawa resolusi muktamar yang mahu kembali pada UMNO. Kita terbuka. Datuk Seri Tok Guru Haji Hadi berkunjung ke rumah. Adakah syarat yang ditetapkan oleh UMNO itu wajar? Adakah wajar syarat tu? Memang wajar. Sebab apa? Kalau kita tak letakkan syarat itu, kita dah kena tipu beberapa kali ni. Kan? Dah kena ingat, Presiden UMNO pun dia ada tanggungjawab kepada ahli yang memang dah buat keputusan. UMNO ni bukan macam PAS. UMNO ni Presiden tak boleh buat keputusan seorang ni. Dia kena dapat
mandat daripada Perhimpunan Agung UMNO. Kan? Tanpa Perhimpunan Agung UMNO, MKT. PAS, kalau Presiden kata apa, walaupun dia bertentangan dengan Majlis Syura yang mahu bersama dengan UMNO, orang semua kawalak. UMNO tidak. UMNO kalau Perhimpunan Agung UMNO dah buat ketetapan dua kali. No bersatu. Bersatu ni parti yang nak menghancurkan UMNO. Parti yang macam-macam. Jadi itu ketetapan daripada 191 bahagian. Presiden tak boleh langgar. Super juga Presiden tak boleh langgar keputusan PAU yang tak nak kerjasama dengan DAP dengan Anwar. Walaupun viral surat kata Presiden kena akul. Ini adalah keputusan PAU dan MKT. Tetapi bila mana Tok Guru datang ke rumah Presiden pada 17 September yang lalu. Saya ada sekali tapi di luar lah. Bersama dengan beberapa orang. Presiden terpaksa memberikan sebab Presiden kena jawab kepada Akar Rumbi. Kan? Okey, kalau kita bersama dengan PAS, kita keputusan Akar Rumbi PAU dah kata tak boleh bersatu. Tak boleh bersatu. Tetapi PAU tak pernah memutuskan hubungan dengan PAS. Kita selalu kata kalau ada cara nak memulihkan MN, tak apa. Kan? So Presiden kena cakap, boleh kita boleh kerjasama, boleh kita berunding, tetapi kena tinggalkan bersatu. Itu saja. Kan? Dan kita pun bersetuju waktu kita tubuhkan PN dulu, waktu kita tubuhkan MN, Muafakat Nasional, kita punya kesepakatan apa dia? Kita kena kukuhkan dua parti induk orang Melayu Islam. Kalau dua parti induk orang Melayu Islam ni kuat, dengan sendiri parti-parti serpihan ini akan kembali pada parti induk. Bukan kita meraihkan parti serpihan. Apatah lagi meraihkan parti yang mengkhianati UMNO, mengkhianati PAS. Sebagaimana PAS merasa marah dan kepada parti Amanah, mereka marah ni lagi teruk pada UMNO marah. Saya ingat waktu ceramah dulu bila sebut parti Amanah, dia suruh istighfar tiga kali sebab dia kata kena sebut PAN, bukan jangan sebut Amanah. UMNO tak ada sampai suruh istighfar ke sebut PAN ke Amanah. Jadi maksudnya UMNO boleh menerima PAS kita ni amat terbuka, sebab bagi kita penyatuan ummah itu lebih besar daripada percaturan politik nak menang pilihan raya. Saya sebut dalam pertemuan dengan kepimpinan sebelum berjumpa dengan Datuk Seri Presiden itu, saya dengan Datuk Seri Zamri yang berjumpa dengan kepimpinan PAS dulu. Itu saya tahu term-term terma-terma mereka. Kan? Dan saya cakap tu terang, saya kata kita kena benar-benar ikhlaslah dan jujur dalam hal ini. Kenapa? Sebab kesan penyatuan ini bukan sekadar menang pilihan raya. Kesan ni kita ingat balik apa kesan kepada orang kampung ni. Saya terus teringat apa wajah-wajah orang kampung yang dulunya tak boleh semayang bersama. Kalau di Kelantan kampung saya ada balas PAS, ada balas UMNO. Tak boleh pergi mari kenduri kendara. Tetapi cuba bayangkan bila kita wujudkan keserasian ini, wujudkan persefahaman ini, ini akan selesai banyak masalah yang melangkaui soal nak menang pilihan raya. Menang pilihan raya itu bagi saya bonus lah. Itu sebenarnya kalau tanya pendirian saya, itu sebab saya sedikit kecil hati lah dengan apa yang berlaku. Lepas tu tuduh saya kata merapu. Dan lepas perjumpaan itu, dua kali pertemuan. Pertama 17 September dan yang kedua yang baru-baru ni, bila pertemuan antara kepimpinan parti kedua-dua pihak, okey lah, dah setuju dah. Sejam setengah duduk dah setuju. Esokkan tu buat keputusan tak boleh bersama. Okey, kami boleh terima, tak ada masalah. Tapi janganlah pula hari Jumaat, hari Rabu jumpa, hari kami buat keputusan lain daripada hari Rabu, hari Jumaat buat kenyataan UMNO ni gelenyar. Gelenyar ni maksudnya apa? Gatal. Macam kita pula yang nak sangat ngapah. UMNO ni penuh dengan durian mentah. UMNO ni penuh dengan orang yang korak menerima rasuah. Dulu masa kita sign Muafakat Nasional, Datuk Seri Zahid waktu tu dah kena charge dah. Tak timbul pun isu ini. Kalau dia kata tak boleh terima orang terima rasuah, dalam bersatu tu penuh dengan orang yang menerima rasuah, penuh dengan kes mahkamah. Mereka ni disucikan oleh kerajaan PH waktu itu saja. Kalau kita tanya seorang-seorang, kes-kes bongkar balik yang saya kata tadi, duit 1MDB pun masuk dalam akaun dia. Apa Bestarin yang UKSB yang saksi dalam mahkamah pun membuat penyaksian bahawa Tan Sri Muhyiddin pun terima juga duit waktu dia sebagai menteri dalam negeri, sepatutnya kena charge juga. Soal betul tak betul dia mahkamah lah buat keputusan. Tapi ini kan, sebab tu saya kata kita ni nak bekerjasama dan memuafakat berasaskan dua prinsip.
keikhlasan dan kejujuran. InsyaAllah. Moga ada sinar selepas ini. Kita tak boleh berputus asa dalam nak menyatukan dan mengeratkan silaturahim. Ini adalah agenda yang kita ada tanggungjawab dengan Allah. Ini adalah suruhan Allah. Jadi jangan ingat bila kita tak boleh bersama sekarang ini maknanya dah putus hubungan ke. No. Kita bukannya putus hubungan silaturahim, persaudaraan. Kita masih lagi Islam. Sama-sama saudara Islam. Dalam pilihan raya sama ini politik, ya. Hanya berbeza dari segi kita masuk dalam gelanggang yang akan kita bertinju. Tetapi jangan sekali-kali kita putus silaturahim kita. Itu dia panjang lebar tentang muafakat nasional. Kita tanya last tapi isu ni yang hangat. Okey, terima kasih Datuk sudah datang ke studio kita. Kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan. Kita bersua lagi dalam program seterusnya Sembang PRU 15 bakal menampilkan calon-calon daripada parti politik lain. Sekian, salam hormat daripada kami. Assalamualaikum dan salam hormat.